KBI Sehati, Peduli Rumah Sakit, Sinode Gereja Bethel Indonesia, bekerja sama dengan Pekesi, memberikan bantuan isolation transport ke beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Isolation transport adalah alat untuk memindahkan pasien COVID-19 dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dengan aman dan tidak menularkan virus COVID-19. Memperkenalkan satu sarana yang disebut isolation transport akan menyerahkan alat isolation transport ini melalui PLKSI. PLKSI adalah sebuah Kristen yang bergerak di kesehatan, yang kepanjangannya adalah persekutuan pelayanan Kristen untuk kesehatan di Indonesia. Dan kami sangat berterima kasih dengan dukungan dari GBI melalui teman-teman di GBI. Ini kami sangat terbantu. Puji Tuhan, semoga bantuan ini akan pasti sangat berguna bagi pelayanan rumah sakit, khususnya di dalam penanganan pasien COVID-19 yang sedang mencemaskan masyarakat kita saat ini. Atas nama seluruh manajemen Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih baik kepada GBI, Tamburan ya, Dr. Yosi, juga PLKSI yang sudah memberikan bantuan kepada Rumah Sakit UPI. Pastinya ini sangat bermanfaat karena kebetulan kami belum ada. Atas nama Yayasan Direksi, kami mengucapkan terima kasih yang telah memberikan perhatian bagi pelayanan masyarakat di Bandung khususnya. Direksi dan seluruh manajemen rumah sakit Immanuel mengucapkan terima kasih kepada GBI dan Pekesi yang telah memberikan sumbangsi untuk kepentingan masyarakat Indonesia tentunya dalam menangani kasus COVID-19. Berikut adalah daftar rumah sakit yang menerima bantuan isolation transport. Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, Rumah Sakit Mardirahayu Kudus, Rumah Sakit William Booth Surabaya, Rumah Sakit Marsudi Waluyo Malang, Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi, Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan, Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen, Rumah Sakit Baptis Kediri, Rumah Sakit Panti Waluyo Solo, Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, Rumah Sakit FK UKI Jakarta, Rumah Sakit Immanuel Bandung, Rumah Sakit Advent Bandung,